Oh, debu. Sorry. Sorry, debu dari lampu nih. Dari lampu studio baru di kemoceng. Bukanya susah lah. Ini atasnya. Ayo, ayo, ayo. Belum kepotong toh. Eh, udah. Oh, ini bukanya dua arah. Berarti sebentar, di sini potong. Sini potong. Oke. Begitu sih. Warnanya ini sebentar. Isinya udah cuma segitu ya, berarti segini. Wah, sebentar ya. Ini sampingnya teksturnya warna, ini warna apa? Kelihatannya kayak coklat, tapi bercorak ada tekstur. Sebentar ya. Ini kacanya saya pelan-pelan, serem banget nih. Bentar, kurang jelas nih. Bercorak-corak tekstur. Mogen German, produk German. Oke, kacanya tulisannya Mogen Germany, Jerman. Oke, nih, handle ini untuk penutup. Ini belum tahu nih pasangnya gimana nih. Ini handle untuk kacanya memanjang. Cuma yang dua besi ini masih belum tahu nih untuk apa nih. Satu baut untuk handle ya, satu baut. Cara pemasangannya ada nggak sih? Kalau dari gambarnya besinya satu di atas, ini satu di atas, satu di bawah. Nih, satu di atas, satu di bawah. Kalau dari gambar, kalau dari gambarnya satu besinya di atas, satu di bawah.
kosong. Ya, sebentar. Oh, ini ada the baut untuk handle nih. Udah ada baut untuk handle, berarti baut yang ini khusus yang untuk atasnya, untuk penutup, baut untuk penutup. Warnanya nggak bisa dibilang, ini kelihatannya warna coklat sih, tapi mengkilau-mengkilau jadi pusing kasih bilangnya. Kalau dari bahannya ini sih ya, ini sesuai judul ya, sesuai judul yang dibeli, permukaannya dari keramik. Wah. Mungkin sampai segini aja udah pada paham semua kali ya. Tinggal dipasang sih gampang. Ini sebenarnya saya sih teksturnya sih bukan untuk saya ya. Saya kan pergi mancing nih, kayaknya untuk dapur ya. Kayaknya bakal saya retur sih, saya nggak jadi pasang. Cuma untuk review unboxing aja deh. Ini nanti mau dijual lagi aja deh, soalnya nggak cocok sama saya nih buat pergi mancing masak di dekat laut, agak-agak nggak cocok kayaknya nih.